semua yang mungkin udah pada nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini malam begini saya masih berkecimpung dengan mesin. Oke, kali ini saya akan melakukan pemasangan setter atau piston. Nah, ini mesin Suta X125 injection. Nah, ini saya mengaplikasi setter Kawasaki KJR. Nah, ini bagaimana cara menentukan posisi atas dan bawah. Nah, karena ini sangat penting sekali. Nah, ini harus sebenarnya kalau yang ada tanda in ya lebih enak. Jadi yang in posisinya ada menghadap ke lubang intake, atau mungkin colokan klepnya lebih besar, berarti posisi ada di lubang intake. Tapi kali ini saya akan coba ukur mengikuti offset setternya atau pistonnya. Oke, untuk cara pengukurannya lebih mudah sebenarnya. Kita hanya mengukur posisi dinding piston atau setter dengan red setter seperti ini. Oke. Bagian sebelahnya lagi. Nah, ini bagian sebelahnya lagi. Nah, bagian ini 33,5. Bagian yang sebelah sini seperti ini. Ini 33,5. Sedangkan bagian sebelahnya lagi ini 32,5. Nah, karena bagian yang ini lebih banyak 33,5 mm, sedangkan yang ini 32,5 mm, maka bagian yang menghadap ke intake itu bagian yang ini. Kenapa? Karena ini berarti dia mempunyai offset seher 1 mm. Nah, offset seher itu tujuannya untuk mengurangi gesekan saat seher naik turun, yaitu agar antara pin piston dengan pin terakhir di dalam sana dia tidak sejajar, sehingga pada saat terjadi proses pembakaran, pada saat posisi piston sampai di top seperti ini kemudian terjadi pembakaran, nah piston akan naik turun dengan ringan tanpa membutuhkan yang berat, kemudian juga mengurangi gesekan antara piston dengan linernya atau boringnya ini. Nah, sedangkan seandainya pemasangan piston terbalik, tenaga motor akan terasa kurang atau powernya terasa kurang, karena siklus kerasnya dia akan terasa berat, kemudian akan timbul suara kasar dari bagian piston atau noise karena adanya gesekan yang berlebihan. Nah, karena adanya gesekan yang berlebihan, otomatis juga akan mempengaruhi umur dari piston ini sendiri. Jadi piston kemungkinan akan lebih cepat aus ataupun rusak. Nah, ini salah satu contohnya. Ini bekas seher yang kemarin pemasangannya terbalik, yang seharusnya di in dipasang di X. Nah, ini kemarin yang seharusnya di in dipasang di X, dia baret-baret seperti ini.
terus bagian yang sisi sebelahnya lagi dia masih mulus. Oke, kayaknya cuma itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silakan klik like, subscribe, isi kolom komentarnya juga, kemudian tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.